masalah pendapatan, pendapatan nampak ni, pendapatan macam mana? Entah pendapatan, entah pengeluaran. Iya, Cik Tarman semua ni badan pendapatan daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru ini hingga triwulan ketiga ni sudah mencapai target PAD sebesar RM425 miliar. Kan pendapatan berarti pendapatan. Nah, di mana capaian daripada meningkat Cik Tuan dan Puan hampir 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Luar biasa Puan Mai. Macam mana kabar lengkapnya tu? Moh, kita tengok. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pekanbaru hingga triwulan ketiga tahun 2022 ini telah menghimpun sebesar RM425 miliar PAD dari sejumlah pajak daerah. Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menyebut capaian ini meningkat hampir 27% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bapenda Kota Pekanbaru menetapkan target PAD sebesar RM742 miliar untuk tahun ini dan target tersebut optimis dapat dicapai Bapenda dalam waktu beberapa bulan ke depan. Pajak kita ini sudah 540 miliar lebih ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, year on year itu hanya 420. Kita itu berlebih dibandingkan dengan tahun lalu atau mengalami peningkatan sebesar 115 miliar. Atau kalau dipresentasikan sekitar 26,85 atau 23%. AMI juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang ada di Kota Pekanbaru karena telah taat membayarkan pajaknya. Priska dan Hendra Putra melaporkan.